bahwa 9/11 merupakan salah satu tragedi paling besar. Dua pesawat komersial dibajak dan kemudian ditabrak pada menara kembar World Trade Center, gedung kembar dengan tinggi 110 lantai, runtuh dan hancur. Banyak sekali orang yang mempertanyakan keaslian dari narasi official atas apa yang terjadi pada 11 September 2001. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Netor. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang suka teori konspirasi. Salah satu teori konspirasi yang sampai hari ini kalau misalkan aku ditanya, memiliki paling banyak tanda tanya buat aku, adalah teori konspirasi tentang 9/11. Untuk OG Neroris, mungkin kalian pernah nonton pembahasan kita tentang 9/11 di salah satu video pertama Neror. Beberapa ratus Neror kemudian, aku merasa bahwa pembahasan kita di sana masih bisa dilengkapi lebih baik oleh NCC. Dengan tambahan details, editing yang lebih baik, dan tentunya dibawakan lebih baik juga oleh aku. Karena jujur aku udah gak kuat untuk nonton video yang itu. Masih salah satu teori konspirasi paling terkenal di sejarah, apakah benar 9/11 merupakan inside job yang direncanakan untuk mengkambing hitamkan pihak-pihak tertentu dan menjustifikasi rencana untuk akhirnya menginvasi Afghanistan? Dengan serangkaian kejanggalan dan tanda tanya, masih banyak orang yang tidak yakin dengan jawabannya. Malam ini kita akan membahas teori konspirasi 9/11. So without any further ado, stop senyum-senyum, 'cause shit's about to go down. Jadi Neroris, mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu bahwa 9/11 atau serangan 11 September merupakan salah satu tragedi paling besar di Amerika Serikat. Bahkan pada saat itu terasa sebagai salah satu tragedi terbesar di dunia. Semua berita-berita di televisi membahas dan menunjukkan apa yang sedang terjadi di New York, Amerika Serikat pada saat itu. Dua pesawat komersial dibajak dan kemudian ditabrakan pada menara kembar World Trade Center yang berada di bagian tersibuk dari Business District yang ada di kota New York. Pada pukul 8.45 pagi waktu setempat, pesawat America Airlines Flight 11 menabrak di sekitar lantai 94 sampai 98 menara utara WTC atau gedung 1 WTC. Sekitar 18 menit kemudian, pada pukul 9.03, pesawat American Airlines lainnya, Flight 175, menabrak di sekitar lantai 78 sampai 84 di gedung kembarannya yang merupakan menara selatan atau gedung 2 WTC. Tabrakan itu mengakibatkan kebakaran dan kehancuran yang sangat-sangat hebat. Gak hanya itu, bahkan gedung-gedung di sekitarnya itu juga mendapatkan efek domino sampai akhirnya gedung 7 WTC juga menyusul runtuh. Dan dalam waktu 1 jam 42 menit aja, gedung kembar dengan tinggi 110 lantai runtuh dan hancur. Sekitar 3.000 orang kehilangan nyawanya, termasuk 400 petugas kepolisian dan petugas pemadam kebakaran yang sedang bertugas. Nah, berdasarkan laporan resmi dari National Institute of Standards and Technology, pesawat yang nabrak itu menghancurkan dan merusak lapisan anti kebakaran dalam gedung-gedung ini. Dikatakan bahwa temperaturnya itu mencapai 1000 derajat Celcius, menyebabkan lantai melengkung dan tiang penyangga menekuk. Jadi selain menara kembar WTC, pada pukul 9.37, sebuah pesawat komersial American Airlines Flight 77 yang juga dibajak itu menabrak gedung Pentagon. Nah, di tragedi yang sangat menyayat hati ini, seluruh penumpang pesawat dan 125 orang di markas besar Departemen Pertahanan kehilangan nyawa mereka. Setelah serangan ini terjadi, pemerintah Amerika Serikat mencurigai bahwa kelompok Al-Qaeda yang pada saat itu dipimpin oleh Osama bin Laden memiliki andil dalam kejadian ini. Basically, George Bush pada saat itu bilang kepada rezim Taliban di Afghanistan untuk menyerahkan Al-Qaeda, tapi ditolak dan akhirnya George Bush memutuskan untuk mengirim pasukan dan memulai perang di Afghanistan. Gak bisa dipungkiri guys bahwa ini adalah tragedi yang benar-benar terjadi dan juga menelan banyak korban jiwa. Dan teori konspirasi yang kita akan bahas tidak mengurangi rasa bela sungkawa dan juga kesedihan kita atas apa yang terjadi kepada orang-orang sipil yang kehilangan nyawanya dalam tragedi yang sangat mengerikan ini. Tapi memang banyak sekali orang yang mempertanyakan keaslian dari narasi official atau narasi resmi atas apa yang terjadi pada 11 September
2001. Banyak sekali kebetulan-kebetulan yang dirasa janggal. Ini adalah beberapa. Yang pertama, kita mulai dengan Larry Silverstein. Larry Silverstein ini mendapatkan julukan Lucky Larry. Dia adalah seorang pengusaha pengembang real estate yang sangat-sangat kaya. Nah, kenapa Larry bisa sampai mendapatkan julukan Lucky Larry tadi? Adalah karena di akhir Juli tahun 2001, sekitar 6 minggu nih sebelum terjadinya 9/11, Larry ini menandatangani sewa 99 tahun untuk gedung WTC. Nilainya itu mencapai 3,2 miliar US dollars. Kayaknya sebelumnya kita sempat bahas dia ngambilnya 5,2 miliar US dollars, tapi menurut Reuters.com itu 3,2 miliar US dollars. Jadi beberapa minggu sebelum kejadian 9/11, dia mengasuransikan sesuatu yang tiba-tiba 6 minggu kemudian runtuh, dan tentunya asuransi itu akan cair. Dan di tahun 2007, Larry mendapatkan uang sebesar 4,6 miliar US dollars dari perusahaan asuransi. Talk about being lucky. Beruntung banget ya. By the way, to clarify, jadi ada yang bilang bahwa dia menyewa gedung WTC selama 99 tahun, tapi ada juga news reports yang bilang bahwa dia tuh beli W Trade Center sebulan setengah sebelum 9/11. Nah, yang membuat poin tentang Larry Silverstein ini bahkan lebih menarik lagi adalah Larry ini jugalah orang yang membangun building number 7 atau gedung 7 WTC, yang seperti kita tahu juga collapse. Dan kalau kalian cari di tahun 2023 ini, banyak banget sources yang bilang bahwa kekayaannya itu mencapai 4 miliar dolar. Itu yang ketahuan. Jadi dulu waktu aku ngeriset kejadian atau teori konspirasinya sebenarnya tentang 9/11, ada beberapa news article yang membahas tentang keluarganya Silverstein pada hari itu. Barusan aku cari susah banget, dan aku sampai di poin dimana kayak jangan-jangan aku salah baca gitu. Tapi baru aja aku baca satu website yang menjelaskan apa yang dulu aku baca di banyak banget website. Basically yang ditulis adalah pada tahun 2001, anak cowoknya Lucky Larry, Roger, sama anak ceweknya, Lisa, itu lagi kerja di temporary office atau kantor sementara dari bisnis keluarga mereka yang berada di lantai 88 WTC Gedung Utara. Nah, setiap harinya dilakukan meeting reguler sejak gedung-gedung itu di take over sama Silverstein di Juli tahun 2001. Nah, tapi dikatakan bahwa pada 11 September tahun 2001, di hari 9/11 terjadi, Roger sama Lisa Silverstein itu terlambat datang ke kantor. Sementara Larry juga nggak ke kantor untuk mendatangi meeting regulernya yang setiap hari itu jam 8. Ketika ditanyakan, katanya istrinya itu udah bikin appointment sama dermatologisnya, dokter mukanya. Jadi kebetulan banget pagi itu dia nggak ada di kantor. Dan yang sedikit lebih mengerikan adalah karena tiga Silverstein ini nggak ada di kantor, yang ada kan staff-staff mereka. Akhirnya empat dari staffnya Silverstein itu kehilangan nyawanya, dan dua itu baru aja di-hire, baru aja dipekerjakan. Gimana Neroris? Menurut kalian, kebetulan atau kejanggalan? Atau kebetulan yang janggal? Coba komen di bawah. Next ada kejanggalan lain yang terjadi sehari sebelum 9/11. Jadi pada 10 September tahun 2001, Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat pada saat itu, Donald Rumsfeld, itu mengumumkan bahwa Departemen Pertahanan Amerika Serikat itu kehilangan uang sebesar 2,3 triliun US dollars. According to some estimates, we cannot track 2.3 trillion dollars in transactions. 2.3 trillion with a T. That's $8,000 for every man, woman, and child in America. Dan di 10 September itu, berita ini tuh gede banget, besar banget. Hampir semua masyarakat di Amerika Serikat, atau at least itu yang diceritakan, mempertanyakan kayak, lah uang itu kemana? Dan apa yang terjadi? Jadi lagi rame banget perdebatan tentang uang yang hilang ini. Dan besoknya, kebetulan aja, ada berita yang lebih besar yang akhirnya menutup dan meredam berita besar tentang uang yang hilang dari hari sebelumnya. Kebetulan atau tidak? Gimana Neroris? Next. Kejanggalan berikutnya adalah reaksi dari Presiden Amerika Serikat pada saat itu, George W. Bush. Jadi, di hari yang sama, teror 9/11 terjadi. Presiden Amerika Serikat pada saat itu, George W. Bush, itu lagi menghadiri sebuah agenda, guys. Agenda kepresidenan gitu di salah satu SD yang berada di Sarasota, Florida. Dan di sana, George Bush basically menjadi kayak ikon, membaca bersama anak-anak, tanpa mengetahui bahwa ternyata
di New York lagi ada penyerangan. Karena ini adalah agenda kepresidenan, tentunya didokumentasikan ya kan. Ada nih video di mana waktu dia duduk di kelas bersama anak-anak, dan di dalam video itu guru yang mengajar itu sedang membaca kayak kata-kata di papan tulis, yang by the way ini mungkin kebetulan tapi kayak sedikit creepy gitu. Kata-kata yang diajarkan pada saat itu adalah kayak hit, steal, playing, yang kedengeran kayak plain dan must. What word? Steal. Yes, steal. Read these words the fast way. Get ready. Plain. Yes, plain. Get ready. Must. Yes, must. Let's read these words the fast way without making a mistake. Get ready. Kite. Yes, kite. Get ready. Kick. Yes, kiss. Gak tahu kalau itu termasuk kejanggalannya, tapi menurut aku creepy aja kebetulan itu. However, keanehan dari kejadian ini adalah salah satu ajudan Presiden George Bush pun mendatangi dan mendekati George, membisikkan padanya untuk memberitahu bahwa sedang ada teror di WTC di New York. Dikatakan bahwa hal yang dibisikkan itu adalah a second plane has hit the second tower. America is under attack. Amerika sedang diserang. Dan menurut banyak orang, logikanya kalau misalkan dibilangin nih presiden Amerika lagi diserang nih, apa yang akan dilakukan orang pertama, orang paling penting di dalam negara itu? Pastinya ada protokol untuk somehow membawa George Bush ke tempat yang lebih aman gitu, ke bunker kayak atau apa, kalau saja memang negaranya lagi diserang. Tapi di dokumentasinya kita bisa melihat bahwa George Bush tetap duduk di kelas, melanjutkan kegiatannya sampai agendanya selesai. Hal ini mencurigakan banget untuk banyak orang, karena agendanya George Bush pada hari itu, agenda kepresidenan, itu bukan kayak technically rahasia ya kan. Kayak semua orang tahu nih bahwa George Bush lagi ada di situ, karena dia sudah menyuarakan bahwa dia akan mendatangi SD itu. Dan gak masuk akal kalau misalkan dia stay di tempat di mana semua orang tahu Presiden Amerika Serikat, orang nomor satu dalam negara ini, ada di situ. Gak cuma dia diam berada di sekolah itu, dia bahkan melakukan konferensi pers dari sekolah tersebut. Nah, ada hal lain yang dianggap mencurigakan. Salah satu ajudan yang waktu itu menemani Presiden George Bush terlihat dalam dokumentasinya malah tersenyum lebar saat dia mengetahui bahwa ada penyerangan. Tapi habis itu wajahnya berubah jadi serius, seakan dia sadar gitu, gue malah senyum sih, ini didokumentasiin loh gitu. Atau mungkin dia lagi ingat sesuatu yang lucu gitu ya, jadi ketawa sendiri. Ditambah lagi guys, menurut reportase dari CNN, saat 9/11 terjadi, Wakil Presiden Dick Cheney pada saat itu langsung diamankan masuk ke bunker. Dikatakan bahwa the action includes moving key members of Congress to secure location and having the Secret Service bring his wife Lynn to the bunker. Bahkan Wakil Presiden Dick Cheney pada saat itu minta Secret Service buat nganterin istrinya juga masuk ke bunker biar mereka selamat. Jadi langsung dilakukan protokol untuk menyelamatkan wakil presiden, tapi presidennya cuma dibisikin stay di ruangan kelas itu, bahkan memberikan press conference di sekolah yang sama. Mencurigakan atau kebetulan? Next. Kejanggalan berikutnya berhubungan sama Al-Qaeda. Jadi biasanya ketika sebuah kelompok teroris itu melakukan penyerangan, mereka akan mengklaim penyerangannya beberapa waktu setelah penyerangannya terjadi. Bahkan di banyak kesempatan nih, ada teror-teror yang tidak berhubungan sama grup mereka pun kadang diklaim. Nah anehnya, ketika 9/11 terjadi, kelompok yang diduga kuat sama Amerika Serikat sebagai pelakunya, Al-Qaeda, itu tidak mengakui penyerangan ini. Al-Qaeda tidak merasa bahwa mereka melakukannya, walaupun dituduh, mereka bilang bahwa bukan mereka lah yang mengorchestrate 9/11. Baru di tahun 2004, which would be 3 tahun setelah kejadian 9/11, baru Osama Bin Laden tiba-tiba mengonfirmasi bahwa ya, itu serangan dari Al-Qaeda. Apa yang terjadi dalam rentan 3 tahun tersebut? Well, kalau misalkan kalian trace back pun, di letter to America yang dikatakan ditulis oleh Osama Bin Laden tahun 2002, dia sama sekali tidak ada mention 9/11. Banyak orang yang bertanya-tanya, mungkinkah dalam waktu 3 tahun itu ada semacam kesepakatan atau taktik yang akhirnya diambil untuk Al-Qaeda mengakui bahwa itu adalah kejadian serangan yang mereka buat? Di 2002 ketika Letter to America ditulis, walaupun mereka menulis serangan-serangan kami, dia tidak menulis bahwa salah satu serangannya adalah 9/11. Kalau misalkan emang serangan mereka, akhirnya juga mereka banggakan bisa menyerang Amerika Serikat, kenapa nggak di 2002 aja dia juga bilang 9/11 itu adalah aksi kami? I don't know, menurut kalian kebetulan aja atau gimana? Coba komen di bawah. Next. Next adalah terdengarnya suara bom. Jadi banyak dikatakan bahwa hanya ada 3 bangunan beton bertulang baja yang runtuh akibat kebakaran dalam sejarah
teknik. Ketiganya runtuh pada hari yang sama. Gedung 1 WTC, gedung 2 WTC, dan gedung 7 WTC. Yang menarik adalah, ini di luar dari scope aku guys, sudah sering banget dibahas apparently sama orang-orang yang memang ada dalam industri teknik sipil. Coba buat kalian yang belajar teknik sipil, apakah pernah membahas ini juga di kelas atau bersama teman-teman atau dosen? Boleh banget kalian tulis di bawah menurut kalian apa yang sebenarnya terjadi pada tiga gedung itu. Well, dari testimoni orang-orang yang berada di menara kembar WTC, banyak sekali yang mengaku bahwa mereka mendengar suara bom di hari itu. Jadi di kerumunan orang-orang yang berhasil keluar dan lari dari gedung-gedung ini, banyak banget orang-orang yang berteriak kayak ada bom, ada bom. Bahkan dikatakan bahwa beberapa mendengar suara bom ini sebelum pesawatnya menabrak gedung. It was a bomb. Bomb in another building, not second plane. I heard a big explosion. I don't know what's going on. So how loud was it? It was extremely loud. I couldn't even explain it to you. Nah, banyak yang percaya bahwa kehancuran dari menara-menara WTC merupakan controlled demolition atau pembongkaran yang terkontrol. Controlled demolition ini adalah penghancuran atau peruntuhan gedung yang sudah tua atau sudah tidak lagi digunakan. Tentunya penghancuran ini dilakukan secara sengaja dan sudah direncanakan jauh-jauh sebelumnya. Nah, aku mau menunjukkan kalian contoh dari gedung yang diruntuhkan dengan controlled demolition. Nah, sekarang bandingkan sama video runtuhnya gedung-gedung pada 9/11. Nah, satu gedung yang sangat-sangat mencurigakan bagi banyak orang itu adalah gedung 7, Building 7. Building 7 ini juga dikenal dengan nama Solomon Brothers Building. Gedung ini terletak dekat menara kembar dan berlantai 47. Jauh lebih pendek daripada menara kembar. Dan Building 7 ini digunakan sebagai kantor dari CIA, Departemen Pertahanan, Kantor Manajemen Darurat, dan Dinas Pasukan Pengaman Presiden dan juga Wakil Presiden atau Secret Service. 7 jam setelah WTC diserang, Building 7 ini tiba-tiba aja guys, runtuh hanya dalam waktu 6,5 detik. Padahal nggak ada satupun pesawat yang menabrak gedung ini. Nah, dikatakan bahwa sebenarnya banyak banget video yang menunjukkan pasti gedung 7 ini runtuh, tapi banyak dari video-video itu yang somehow di take down. Dan satu video yang menunjukkan runtuhnya Building 7 dikatakan sangat-sangat mirip sama controlled demolition. Nah, banyak orang yang percaya bahwa bangunan Building 7 itu sengaja dihancurin untuk menghilangkan bukti keterlibatan pemerintah Amerika Serikat dalam serangan teroris. Seperti yang tadi aku bahas, gedung ini mostly dipakai sama badan-badan pemerintahan. Tapi ada nih satu video yang merekam sang pemilik gedung, lagi-lagi Larry Silverstein, yang membuat statement cukup kontroversial guys, yang diduga sebagai perintah untuk menghancurkan Building 7. Nah, selain itu, dalam sebuah episode khusus Larry Silverstein di serial TV History Business yang tayang pada tahun 2002, dikatakan bahwa Larry itu sempat mengakui bahwa Building 7 memang dihancurkan, dirobohkan. Nah, serial ini akhirnya tuh diupload ke IMDb dan orang-orang bisa komen kan. Nah, ada beberapa komen yang mengatakan kayak, dulu ada episodenya Larry Silverstein di mana dia ngomong bahwa dia sengaja merobohkan Building 7, tapi episode itu udah gak bisa ditemukan lagi. Mungkinkah itu review-review iseng atau memang ada sesuatu yang sangat mencurigakan tentang Building 7 ini? Coba komen di bawah. Next ada siaran berita yang mencurigakan. Jadi sebuah siaran berita televisi BBC News itu sempat melaporkan runtuhnya Solomon Brothers Building 7 tadi, memberitakan bahwa ada beberapa orang masih di dalam Building 7 saat bangunannya roboh. Presumably there were very few people in the Solomon building when it collapsed. Tapi anehnya, dalam liputan live itu, kamera yang menunjukkan area WTC menunjukkan jelas bahwa Building 7 pada saat dia ngomong gitu masih berdiri kokoh. Next, kejanggalan berikutnya adalah gedung Pentagon. Jadi tadi kita sempat membahas bahwa selain gedung WTC, gedung Pentagon pun juga diserang sama pesawat yang dibajak. Dan 125 orang kehilangan nyawa mereka. Tapi beberapa orang menilai bahwa kerusakan di Pentagon itu terlalu kecil untuk ukuran pesawat penumpangnya. Dan banyak yang percaya bahwa sebenarnya kerusakan yang ada di Pentagon itu tidak disebabkan oleh pesawat yang menabrak gedungnya, melainkan sebuah pesawat kecil. Pesawat yang nggak ada
ada isinya, atau bahkan rudal yang udah diplot sama pihak-pihak tertentu. However, teori ini akhirnya guys di-debunk, dipatahkan karena ada bukti yang memperlihatkan bahwa emang ada pesawat American Airlines 77 yang menabrak Pentagon. Ada foto, video, dan juga bukti dari bangkai pesawat dan juga jalur-jalur yang dilewati pesawat seperti lampu jalanan yang rusak. Dan juga ada beberapa saksi mata yang bilang bahwa mereka juga ngelihat nih ada pesawat yang nabrak Pentagon. Tapi balik lagi, banyak sekali yang mempertanyakan size atau besarnya kerusakan yang disebabkan oleh pesawat yang menabrak Pentagon. Mungkin ada penjelasan lain? Coba komen di bawah. Next. Next, ada kejanggalan lagi tentang jadwal militer di 9/11. Jadi, personel militer Amerika Serikat itu memiliki drill, guys. Kayak simulasi militer yang benar-benar canggih. Jadi, simulasinya aja itu menghabiskan banyak banget biaya personel. Dan juga kayak pelatihan-pelatihannya itu adalah pelatihan operasional. Nah, somehow nih, dikatakan bahwa setidaknya 6 latihan itu dijadwalkan pada 11 September tahun 2001. Bahkan pada pagi hari tanggal 11 September, NORAD atau North American Aerospace Defense Command dan otoritas kontrol udara lainnya itu diberikan pelatihan pembajakan yang disebut Vigilant Guardian. Dan latihan inilah yang akhirnya membuat situasi udara pada saat itu tidak terkontrol ketat, membiarkan pesawat terbajak terbang di atas kota New York dan menunda respons dari NORAD dalam mengamankan kejadian ini. Kebetulankah bahwa pada hari yang sama di mana ada pesawat dibajak di Amerika Serikat, itu hari yang sama di mana mereka punya pelatihan yang bikin orang-orang di Aerospace Control tidak mengontrol wilayah udara? Apakah kebetulan atau tidak? Ya ini nih kayaknya sih katanya malah kayak ini adalah salah satu hal yang dari masukin banyak ke report tentang 9/11 gitu, padahal orang-orang di dalam yang tahu gitu. Next, adanya bukti pesawat militer dalam kejadian 9/11. Jadi, sebelum pesawat pertama menabrak gedung kembar, seorang bernama Rob Howard itu sempat memoto, mengambil foto pesawat tersebut dari bawah. Nah, dari foto tersebut, terlihat bahwa pesawat tersebut adalah pesawat militer yang sepertinya dikendalikan dari jauh, bukan American Airlines Flight 175. Dalam foto itu, terlihat ada sebuah pod yang menempel pada pesawat. Pod tersebut diduga membawa sejenis pembakar, bom, atau rudal yang diperlukan untuk meningkatkan kerusakan yang disebabkan oleh pesawatnya. Next. Oke, kejanggalan yang terakhir yang menurut aku paling janggal di antara yang janggal. Setelah pesawat pertama menabrak salah satu menara kembar WTC, seorang polisi New York itu mendapatkan sebuah paspor dari seorang pejalan kaki. Jadi literally ada orang jalan terus ngasihin paspor ke polisi kayak, "Pak, ini saya menemukan ini." Dan begitu dicek, ternyata paspor tersebut adalah milik Satam Al-Sukami, salah satu dari 19 pembajak pesawat. Tapi pertanyaannya jelas ya guys, kayaknya aku gak perlu jelasin aja, udah ada di kepala kalian, bagaimana paspor sang pelaku bisa ditemukan di jalanan padahal pesawatnya sendiri terbakar dengan api 4700 derajat celcius, melelehkan baja, membakar dan menghancurkan gedung-gedung canggih di tengah kota New York dan melenyapkan orang-orang di dalamnya. And to top it all off, untuk menutup kejanggalannya adalah dari 19 orang yang dikatakan sebagai pembajak pesawat dari kejadian 9/11 yang juga menghilangkan nyawanya sendiri, ditemukan bahwa setidaknya 9 orang masih hidup di negaranya masing-masing. Dan saat dicari tahu latar belakangnya, 9 orang tersebut bahkan tidak terhubung sama sekali dengan Al-Qaeda. Aku tahu kepala kamu panas. Aku juga. Kita masuk ke teori-teorinya sebelum kita tutup video yang sangat kontroversial ini. Teori pertama adalah bahwa 9/11 ini dirancang oleh pemerintah Amerika Serikat. Ini adalah salah satu teori yang dipercaya banyak sekali orang sampai menciptakan frase 9/11 is an inside job atau Bush did 9/11, itu udah sampai kayak jadi bagian dari pop culture kayaknya. Teori ini diperkuat dengan adanya latihan perang yang dilakukan sebelum tahun 2001. Padahal pada saat itu mestinya mereka tuh belum ada rencana untuk berperang. NORAD juga pernah melakukan simulasi serangan di mana pesawat yang dibajak digunakan sebagai senjata untuk menabrak bangunan seperti menara kembar WTC yang menyebabkan korban massal. Selanjutnya, sekitar beberapa bulan nih sebelum kejadian 9/11 di Oktober tahun 2000, Pentagon itu juga melakukan latihan yang disebut Masai untuk
untuk mensimulasikan pesawat Boeing 757 menabrak gedung. Dan banyak orang yang percaya bahwa mungkin aja yang mestinya bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada 9/11 adalah Deep State Amerika Serikat. Deep State ini dipercaya sebagai nama dari jaringan kekuasaan yang tidak sah dan rahasia yang beroperasi secara independen dari kepemimpinan politik resmi. Jadi kayak yang mengerjakan itu pemerintah tapi bukan secara resmi gitu. Grup rahasia dalam pemerintahan. Nah, Deep State ini juga beberapa kali dibahas sama politisi kayak Donald Trump, Presiden Amerika Serikat lainnya. Jadi dugaannya adalah bahwa dia membiarkan 9/11 terjadi karena dia tahu seberapa besar negaranya dan anggota pemerintahannya itu akan mendapatkan manfaat sebenarnya dengan kejadian mengerikan ini. Dan motif utamanya tentunya untuk memulai perang Afghanistan dan memastikan bahwa pembangunan pipa Trans-Afghanistan untuk perusahaan minyak Amerika Serikat, Yonokal. Dengan pembangunan pipa ini guys, Amerika Serikat itu bisa menikmati kendali militer dan ekonomi total di wilayah yang sering dijelaskan sebagai pusat kekuatan dunia. Dan kita harus mengingatkan diri bahwa dia turun ke Afghanistan bilang karena dia habis diserang 9/11, tapi ternyata mereka sekalian ngambil minyak, menghabisi banyak sekali orang, belum lagi di Irak sekitar 1 juta orang meninggal karena pemerintah Amerika Serikat bilang bahwa ada weapon of mass destruction atau senjata pemusnah massal yang sampai 1 juta orang kehilangan nyawanya juga tidak bisa ditemukan. Dan guys, yang lagi ramai banget saat ini adalah tercatat, terdokumentasikan bahwa saat serangan 9/11 terjadi, ada saksi mata yang melihat 3 pemuda sedang merekam situasi menara WTC di atap sebuah van putih dari parkiran gedung apartemennya di New Jersey. Dan ketiga orang itu kelihatan kayak lagi mendokumentasikan, kayak lagi nonton film, gak kaget, gak takut, gak bingung, bahkan merayakan saat pesawatnya itu nabrak gedung kembar. Akhirnya pemuda-pemuda ini pun dilaporkan sama saksi matanya dan FBI langsung menangkap 5 orang pemuda dengan kewarganegaraan Israel yang setelah ditelusuri, polisi menemukan bahwa mereka itu menyembunyikan uang $4,700 di dalam kaos kakinya, salah seorang lainnya bawa 2 paspor asing, sedangkan di dalam van-nya itu ditemukan sebuah alat pemotong kotak. Nah, diselidiki sama FBI dan ternyata van tersebut, mobilnya itu adalah milik perusahaan bernama Urban Moving System. Dicarilah kantornya dan pas FBI datang untuk menggeledah kantor tersebut dan menginterogasi pemiliknya yang bernama Dominic Suter, ternyata kantornya kosong. Jadi kayak semua barang yang masih ada di kantor ini tuh ditinggalin gitu aja, gak dibawa, gak dirapiin, dan Dominic, sang pemilik, itu udah lari, terbang ke Israel. Sumpah aku ngomong gitu aja merinding. CIA menduga bahwa Urban Moving System ini adalah kedok dari operasi intelijen. Ditambah lagi diketahui bahwa sang pengemudi van dan satu orang lainnya itu adalah agen Mossad atau intelijen Israel. Dan saat sempat diinterogasi, beberapa orang yang terlihat merayakan kejadian 9/11 itu bilang bahwa mereka cuma melakukan pekerjaannya. Tapi balik lagi, ini adalah teori konspirasi. Walaupun beberapanya adalah fakta yang terdokumentasi dengan jelas, beberapa lainnya juga merupakan kesaksian dari orang-orang, dari saksi yang tidak bisa ditelusuri lebih jauh. Yang jelas banyak sekali orang yang percaya bahwa kejadian 9/11 itu tidak sesuai dengan apa yang diberitakan. Kalau kalian sendiri guys, apa yang kalian percaya? Coba komen di bawah. Tambahkan juga detail-detail yang mungkin kita nggak masukin di video ini tapi kalian rasa sangat penting, please tambahin di bawah. Dan aku tunggu request-request lainnya untuk apalagi yang seru dibahas di Neror. Terima kasih semua yang sudah merequest 9/11. Jangan lupa subscribe karena aku nggak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Sumpah serak aku. 9/11 it's Nessie and welcome back. Oh, jangan ngomongin aku. Stop senyum-senyum. Shit's about to get real. Tahu lah. Pada pukul 8.45 sekitar 8 menit. Oh, gedung-gedung pada 7-11.